tadi nggak terlalu berkomunitas. Syukur alhamdulillah hari ini saya mengajukan formulir kesediaan untuk dicalonkan menjadi wakil ketua umum PSSI di periode selanjutnya. Dengannya hari ini saya datang bersama perwakilan dari teman-teman yang mengusulkan dari Asrul Bangga dan Serang Kabupaten Serang, ada dari PSSI Jakarta, ada dari Asrul Maluku, Persekat Tegal, Sulut United, dan teman-teman lainnya yang mungkin mohon doa dan dukungannya. Selayaknya ini adalah hal yang selama mungkin 20 tahun saya tekuni. Bagi saya sepak bola itu suatu pengabdian. Jadi ini sedikit harus juga kita memutuskan untuk mengabdi dan bekerja di bidang yang selalu saya cintai, yaitu sepak bola. Masih cinta dengan sepak bola? Dari pun nggak ada di gunung apa gitu. Kita ini kadang-kadang nggak bisa mencari alasan kenapa kita mencintai sesuatu. Mungkin kalau teman-teman ada punya pacar, itu kasih ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Kenapa sayang sekali? Apakah karena cantik? Apakah karena baik hati dan sebagainya? Mulai dengan kita, saya dengan semua aral melintang, saya pun tidak bisa mendiskusikan itu. Dan saya rasa hal itu harus didiskusikan dengan suatu aksi yang nyata. Dan saya alhamdulillah teman-teman usulkan saya kembali menjadi wakil ketua PSSI, menjadi bakal calon ketua PSSI. Dan saya harap itu adalah satu wadah yang saya bisa mendiskusikan kecintaan saya itu menjadi suatu aksi nyata, menjadi suatu yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!